Rasoni selaku Ketua DPRD Provinsi Banten memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di beberapa wilayah di Kota Serang pada Jumat 23 Juli 2021. Pemberian bantuan sosial ini dilaksanakan bersama dengan Sekda Banten Al-Muktabar, Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Herianto, Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana, serta perwakilan dari unsur OPD lainnya. Dalam kesempatan ini, Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Herianto menyampaikan bahwa sasaran dari bantuan sosial ini yaitu untuk masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima, nelayan, dan kaum marginal. Sementara itu, Andrasoni selaku Ketua DPRD Provinsi Banten turut menjelaskan bahwa kegiatan bantuan sosial ini merupakan wujud kepedulian unsur Forkopimda kepada masyarakat di situasi pandemi COVID-19. Tim Liputan Banten, Parlemen TV.